Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel saya. Nama saya Farida. Jadi untuk video kali ini saya akan sharekan cara untuk membuat kimchi dari awal sampai habis. Jadi tanpa membuang masa, jom kita saksikan. Okey, bermula sekali kita akan cuci dulu kita punya kubis. Kubis ni saya guna 4 labu. Jadi saya beli yang dah dibelah-belah. Sebenarnya sebelum ni saya dah pernah beli kubis yang bulat, tapi eventually saya dah guna kubis untuk masakan harian, jadi saya beli yang baru. Jadi lepas tu kita potong. Lepas kita potong, kita akan cuci kita punya kubis dan cuci sampai bersih lah. Okey. Lepas tu pada basuh kita akan bagi garam. Garam ni memang specially beli untuk buat kimchi. So, garam kasar eh. Garam dia kasar. Kita akan garamkan dia layer by layer. Macam tu. Okay, buat sampai siap. Okey, ni dah siap. Nanti kita akan diamkan selama 2 jam. Kita akan balik-balikkan dia 30 minit sekali. Kita setengah jam sekali pusing. Okey. Sekarang kita biarkan dia dulu rehat. Okey. Sekarang kita nak buat bubur dia. Sepatutnya kita kena guna tepung beras, tapi sebab macam biasalah sebab saya tak ada kan. Jadi saya blender beras. Beras tu saya rendam dulu dalam 2 jam macam tu, lepas tu blend. Kita akan buka api. Dan kita renehkan sampai dia pekatlah. Kita kacau dia sampai nampak tepung tu dah, beras tu dah start berkanji lah. Tengok bawah dia dah jadi macam ni. Okay, dah hampir jadi eh. Dia dah pekat. Kenapa pegang susu? Letak gula. Kita letak gula 2-3 sudu besar. Kalau nak kurangkan gula tu pun boleh je. Lepas tu kita kacau-kacau sikit. Lepas tu kita boleh matikan api dan letak. Biarkan dia sejuk. Oh. Okay, sementara kita nak tunggu kita punya bubur tu kering. Kering pula sejuk. Saya nak check dulu saya punya apa ni? Saya punya kubis ni dah okey ke belum? Kubis yang digaram ni. Okey, cara dia ambil satu. Dia dah okey, yang ni dah okey. Kita apa? Kita lipat dia tengok dia dah lembut ke belum. Sebab dia kalau dia tak lembut lagi dia akan jadi macam ni. Yang ni belum lagi lah. So saya nak flip lagi sekali. Lepas tu tunggu lagi setengah jam. Okey, sekarang kita akan sediakan lobak putih dengan carrot. Yang ni kita akan masukkan sebagai dia punya. Okey, first thing kita kena kopit dulu kulit dia bagi bersih. Carrot pun sama, kopik dulu kulit dia. Okey, kulitnya kita buang.
tak mau. Dan lepas kupik kita basuh dua-dua ni. Okay, next kita akan potong carrot secara mengiring macam ni. Piece agak-agak macam ni. Okay, potong sampai siap Tak mau tebal-tebal dan tak mau terlalu nipis juga. Dan kita akan leave flat macam ni. Kita akan potong dia jadi macam batang mancis. Sebesar batang mancis. Ya, macam ni je. Payah potong satu-satu, lambat. Okay, jadi macam ni. Akan masukkan kat dalam. Kemudian sekarang kita nak kerjakan yang ni pula. Sama juga macam tadi. Potong secara menyerung macam ni. Kemudian sama juga macam tadi, kita jadikan sebesar batang mancis. Jadi kita buat sikit-sikit lah. Jadi kita payahlah buat satu-satu. Kalau macam ni senang, cepat sikit. Okay, kat sini kita juga ada daun kucai. Daun kucai ni dah 3 hari tau saya beli. Lepas tu dia dah banyak rosak. Jadi ni saya dah cuci, dah buang dah mana-mana yang rosak tu. Lepas tu ni kita ada daun sop, sama juga. Dia dah start layu dalam peti sejuk. So yang ni kita kena potong. Potong dalam panjang-panjang macam tu. Lepas tu campur sekali dengan tu. Kuah ni kita asingkan dulu. Lepas tu kita potong dalam agak-agak panjang macam ni. Panjang macam tu. Okay. Kalau ada daun bawang, boleh gunakan daun bawang juga. Saya macam biasalah, kita pakai apa yang ada je. Biasa-biasa kena pakai daun bawang ni, kawan-kawan. Ini bahan-bahan yang kita dah potong tadi. Kita ada lobak putih, kita ada carrot, kita ada daun kucai, kita ada daun sup dekat sini. Okay, kita move on ke step yang seterusnya. Okay, kita nak check kita punya kubis ni dah cukup bergaram ke belum. Cukup, boleh lah ya. Dia sepatutnya kena lembut lagi, tapi I don't have time. Ini dah cukup, dah cukup lembut dah. So now kita nak bilas dia. Anyway, saya suka kimchi yang besar-besar macam ni. Besar-besar macam ni. Saya tak suka kalau dah potong kecil-kecil tu, tak suka. Okay, sekarang kita akan bilas. Kita bilas 2-3 kali sampai dia tak begitu masin sekali lah. And as you bilas, nanti kan dah buat split ni kan, just koyakkan je lah. Macam tu. So dia tak adalah besar sangat. Haa, dia cuma saiz-saiz. Saiz macam tu. Okay. Ni bilasan kedua. Sorry kalau video ni tak menarik Okay, next saya nak buat dia punya kimchi base. So kita perlukan bawang. Kat sini saya pakai bawang merah besar. Satu biji yang besar, satu biji yang sedang macam ni. Kita lah, saya lah yang masukkan dalam blender, bukan kita. Awak kalau nak masukkan dalam blender boleh juga. Lepas tu halia. Halia ni tak perlu banyak, pakai sikit je dalam besar ni, cukup. Kalau nak kurangkan pun boleh. And then bawang putih, kita nak blender sekali. Sama dengan yang tadi, bawang merah, halia dengan bawang putih. Bawang putih ni dalam 3 labu. 3 labu bawang putih. Lepas tu letak air sikit, just untuk bagi dia boleh gerak je. Then kita blend. Sekarang masa untuk kita satukan semua bahan-bahan kimchi tadi. So mula kita masukkan kita punya rice porridge yang dah sejuk ni. Masukkan je semua.
Tak payah semualah. Tinggalkan sikit. Umar suka. Lepas tu kita akan masukkan juga fish sauce. Fish sauce ni kita guna setengah cawan. Fish sauce. Ni cincaluk. Cincaluk kita tak perlu banyak. Kita perlukan dalam suku cawan je. Okay. Masukkan. Lepas tu, let me check the recipe first. Because I forgot. Teaspoon ginger, minced 1 medium onion, minced 1/2 cup fish sauce, 1/4 cup fermented salted shrimp, 2 cup red pepper flakes. Okay, tinggal letak red pepper flakes saja. Okay. Dengan kita masukkan kita punya bahan blender tadi. Masukkan je semua. Next, kita akan masukkan gochugaru. Let me taste first the spiciness of the gochugaru. Tak pedas. So, saya boleh masukkan 2 cawan lah. Kalau tak ada gochugaru, boleh juga guna chili powder biasa. Kita local punya, babas ke, ala gapas ke, boleh. Tapi, hati-hatilah sebab biasanya ala gapas tu dia pedas sikit. Macam kalau saya buat pakai local punya serbuk cili, saya pakai 1 cawan je cukup. Sebab dia pedas sangat. Okay. Dan kita akan kacau. Kacau pakai senduk nasi. Wah, cantik. Tambah lagi sikit. Habiskan je lah. Okay, nice and red. Okay, nice. Tak pedas sangat. Kalau pakai gochugaru, boleh pakai 2 cawan setengah. Kalau pakai local punya ni, pakai sikit je, takut pedas. Kalau you guys tak takut pedas, silakan guna banyak. Kalau macam saya, saya prefer medium. And then kita akan masukkan kita punya bahan-bahan yang kita dah potong tadi. Semua sekali, masukkan je. Lepas tu kacau lagi. Kacau sampai dia sebati lah, semua sekali. Jangan risau, carrot dengan lobak putih ni ada banyak air. Nanti dia akan keluarkan air sendiri. Jadi, kita punya paste ni akan sedikit cair lah. Cantik guys. Okay. Next up, kita akan mulakan pembentukan kimchi. Jadi, kalau nak buat, boleh buat guna. Boleh pakai glove. Kalau tak nak pakai glove pun, ikut suka hati. Tapi, saya menggunakan natural ingredient. Semuanya natural-natural sahaja. Jadi, kita akan masukkan kita punya kimchi paste ni dekat setiap layer. Kita akan masukkan dekat setiap layer daun-daun ni. Kita masukkan. Ikut suka nak masukkan banyak mana. And then dah jadi. Set aside dulu. Okay, dah siap. Ini yang ni daun yang terpisah-pisah tu. Tergaul je pakai. Tergaul je macam ni. Ya Allah, sedap. Tolonglah buat. Sedap sangat. Saya nak rasa. Sorry lah tangan berlemoy. Okay, kimchi ni kita akan masukkan dalam bekas kedai udara. Tak kisah nak pakai bekas apa. Nak pakai
Ikutlah bekal apa yang korang ada, boleh. Semuanya boleh. Kita akan susunkan baik-baik dalam tupperware. Okay. Masa susun tu sambil tekan-tekan eh. Kan bagi dia lemak bateri kelip-kelip pula. Tekan-tekan. Bagi jangan ada udara masuk. Kita tak nak nanti dia dalam proses fermentasi tu, kita tak nak dia busuk. Ni, jangan dibuang, sayang. Kita masukkan je kat sini. Agak tidak. Tutup, lepas tu kita akan simpan dekat suhu ruang. Tak so batu supaya dia stay. Macam tu je lah cara dia. Okay, jadi ni kimchi yang dah jadi. Ini selepas 3 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad. So, hari ni Ahad malam. Jadi, kita akan tunjukkan hasilnya. Ya Allah, saya bangga sekali. Cantik kan? Kan, saya cakap. Hari tu kan masa awal-awal buat kan macam tak ada. Tengok ni. Jadi berair. Jadi ni dah jadilah ya. Okay. Cantik. Oh, baunya semerbak harum. Sedap gila guys. Ini hasilnya. Mantap. Boleh dicuba. Saya buat ni dapat. Actually hari tu masa buat saya pakai bekas lain kan. Bekas, pakai bekas ni kan. Tapi malam tu dia burst tau. Jadi air dia banyak keluar. Melempar ruah. Jadi saya pindahkan dekat. Seeloknya pakailah bekas yang ada tutup macam ni. Boleh clip. Sebab dia akan lebih. Sebab kimchi ni bila. Okay, sebab. Apa nama dia? Kan dia mengalami proses fermentasi, jadi dia akan ada gas lah. Jadi gas dia tu yang some sort of menolak lah dia punya tutup tu, and dia burst. That makes sense. So yeah, the next day saya bangun pagi tu tengok kat sini semua dah penuh dengan air masam, bom masam. Dia bom masam yang sedap lah tapi. And then saya pergi Mr. DIY and bought a new container and pindahkan. That's about it. If you want to, kalau nak cuba buat, bolehlah buat. And you won't regret it. Takkan menyesal punya, confirm. Alright, video saya sampai di sini sahaja. Terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bye.